tidak akan ada sholat
tidak sah sholat, tidak ada sholat, tidak sempurna sholat dan tidak sah sholat. Illa kecuali, kecuali apa? Bi'an yatakama lakuiha jami'u adai. Kecuali apabila sempurna seluruh bagian-bagian sholat yang dikatakan rukun-rukun sholat. Satu aja rukun sholat tidak ada, tidak dikatakan adanya sholat, tidak dikatakan sahnya sholat. Jadi seluruh bagian-bagian yang pokok tadi mesti sempurna, mesti ada. Itu namanya rukun-rukun. Bisyakli dengan bentuk ya. Bentuknya orang berdiri bagaimana, bentuknya orang rukuk bagaimana, bentuknya orang i'tidal bagaimana, bisa. Wa tartib dan urutannya ya. Artinya urutannya apa? Ya, i'tidal sesudahnya rukuk, sujud sesudahnya i'tidal. Nah, ya. Dengan bentuk dan urutan al-walidaini yang memang langsung wajib. Warid artinya langsung diajarkan oleh Rasul itu. Bentuk dan tartib urutannya itu langsung Rasulullah yang memberitahu. Tidak boleh dirobah-robah. Rasulullah dari mana? Ajibil. Rasulullah tahu bentuk caranya sholat dan apa tadi rukun-rukunnya itu, bentuk-bentuknya dan urut-urutannya Rasulullah tahunya dari malaikat Jibril. Jadi saat Nabi kita turun Mi'raj, selesai Isra dan Mi'raj, esok harinya Jibril datang sama Nabi ngajari. Dan Allah hanya memerintahkan Nabi dan umatnya sholat satu hari, satu malam, lima waktu. Tidak dikasih tahu kapan waktunya, berapa rakaat atau bagaimana sholat itu. Nah, Jibril datang sama Nabi ngajari ya. Jadi waktunya jadi dua kali datang. Yang pertama ngasih tahu awal waktu satu hari itu. Besok datang lagi ngasih tahu akhir waktu tiap-tiap sholat malam tidak di kaji. Kemudian diajarin bagaimana cara berdiri, rukuk, ya, sujud. Tapi dia itu mulai malaikat gitu. Nah kemudian Nabi ngajarin kita. Nah kita kalau mau sholat harus mengikuti cara-cara dan kebutuhan-kebutuhan yang memang langsung ajarin dari Nabi, kemudian Nabi diajari oleh mereka gitu. Itulah namanya rukun sholat. Wa yatalakhasu adadu arkani sholati fi salasata asyarukan. Artinya kesimpulan bilangan rukun-rukun sholat ada 13 rukun. Kesimpulannya ada, hukumannya ada 13 rukun. Akan aku jelaskan satu persatu dari 13 rukun sholat. Akan ditanya satu-satu. Yang pertama rukun sholat itu adalah an-niyah. An-niyah itu bahasa kita niat. Apa itu niat? Wahia maslu syai'i muktarinan di awali ajza'i fi'liha. Niat secara umum, karena seluruh amal ibadah mesti diawali dengan niat, baik itu sholat ataupun yang lain. Perlu kita tahu apa arti niat secara umum. Niat itu adalah qasdu syai', artinya menyengaja, bermaksud, menyengaja bermaksud melakukan sesuatu. Kalau sesuatu yang kita kerjain refleks, ada refleks itu tidak kita maksud, nah itu bukan niat. Bukannya niat, kalau niat itu sudah ada rencana dalam hati. Itu niat, terus selesai. Kalau orang dulu memperjamakan nawa itu sahjaku. Orang dulu itu itu sali matol mayapadol ini sahjaku. Nah itu namanya sahjaku itu artinya ini aja. Saya memang betul-betul ingin sholat itu mungkin sahjaku saya sholat. Nah, kalau memang pergerakan tidak diniatkan, tidak direncanakan, itu nggak ada niat. Makanya orang ketika dia berdiri kemudian rukuk, mesti seluruh rukuk ada hati mau rukuk. Kalau dia itu nunduk rukuk, nggak ada
niat rukuk mau dijadiin rukuk kan dia nggak boleh, karena tidak ada niat rukuk, nggak ada perbuatan niat, mesti ngulangi lagi dari bulu diri lagi. Sebab rukuk itu nggak ada niat. Jadi niat itu apa artinya? Menyengaja berbuat, menyengaja berbuat. Kapan adanya di awal perbuatan? Oke, ajal azaim ini awal daripada bagian perbuatan. Wa ma'alu halqalu, tempat niat itu di dalam hati. Adapun usuli yang kita baca dengan lisan itu belum dihitungnya. Usuli itu ya, karena itu kan bukan di hati. Nah, jadi adanya tempatnya di mana ya? Di hati. Itu saat tadi kita mengatakan dari Tuhan, dalilnya niat sholat merupakan rukun. Kalau Nabi sosialan innamal amal binniyat, kata Nabi hanya saja sahnya amal itu kalau amal itu diawali pakai niat. Kalau tidak ada niat berarti beribadah tidak sah ibadahnya. Nah khusus niat sholat sekarang, tadi kan niat secara umum ya. Niat sholat itu di mana adanya? Niat itu tempatnya di hati. Nah, kapan dan bagaimana cara niat sholat? Labuda disifatiha antak tarina bitakbiratil ihram. Jadi labuda wajib untuk sahnya niat atau sahnya sholat kalau niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi tidak boleh niat itu duluan takbiratul ihram, belakangan. Atau takbiratul ihram yang duluan niatnya nyusul. Gak bisa, mesti niat itu yang ada di dalam hati berbarengan dengan saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allah. Itulah adanya niat sholat. Jadi menurut Ibu Hajar cukup mukorona ulfiyah. Apa itu mukorona ulfiyah? Artinya yang penting itu niat sholat adanya saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Cukup adanya di awalnya atau di tengahnya atau di akhirnya. Tidak perlu pas, namanya mukorona hakikiyah. Kalau yang pas sholat, bagaimana pas sholat? Saat kita mulai-mulai mengucapkan Allah sudah ada niat sampai kita mengakhiri rokok niat habis kan repot itu. Nah itu mengkorona hakikat. Di sini mengikuti yang mengkorona hakikat dikatakan bihaisu yakunu qalbuhu muttaqian. Jadi niat itu tidak perlu pas banget saat kita mulai takbir sampai mengakhiri takbir, tetapi cukup niat itu ada di tengah-tengah kita baca takbir. Nah di sini katanya bihaisu yakunu muttaqian, sekiranya hatinya itu enggak kelilingan, hatinya memperhatikan, hatinya itu niat, hatinya itu berniat sholat. Asna at-talafuz bitakbir saat dia mengucapkan Allahu Akbar. Kalau orang sedang Allahu Akbar, hatinya kelilingan. Kalau orang hatinya kelilingan berarti dia tidak menyadari apa yang mau diniatin sampai berakhir takbir, berarti orang itu belum niat. Jadi sekiranya hatinya ingat muntabihan asna at-talafu bitakbir saat dibaca takbir, apa yang diingat? Nah ini tergantung dari sholat. Kalau sholatnya fardu, saat dia takbir di dalam hati yang diingat paling sedikit tiga: al-qasdu wa ta'arruf wa ta'ayyun. Al-qasdu itu tadi bahasa Arabnya usolli, yang bahasa Indonesia apa tadi? Sahjaku saya sholat. Namanya al-qasdu. Kemudian ta'arruf harus menyebut fardu. Usolli fardho ya, bahasa kita ini. Sahjaku saya sholat fardu. Nah yang ketiga takdir, harus ditentukan fardu apa ya. Kan ada lima, ada fardu dhuhr, ada fardu asar, maghrib, isya. Itu harus kita ini.
bahasa Arabnya usolli fardhudhuhri. Bahasa Indonesianya kalau ente mau terjemahin di dalam hati saat baca takbir, saya usaya sholat fardhu dzuhur. Memang enggak bisa gitu. Kalau membaca takbir kayaknya iya kalau Allah apa nanti saya usaya sholat fardhu dzuhur. Mengenai empat rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah itu nanti kepanjangan ya. Jadi yang paling juga dipikir adapun empat rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala itu nginetnya sunnah. Yang nginetnya wajib cuma itu aja tadi. Saja usaya sholat fardhu dzuhur. Adapun kata-kata menghadap kiblat yang orang sholat itu ada kiblat empat rakaat sama orang sholat rakaat. Lillahi ta'ala, kalau lillah kan gak usah dibilang lillah yang penting lo nanti lillahnya ya cukup tiga. Nah orang yang kadang-kadang bisa lihat sholat itu gak jadi dari baca takbir terlalu panjang Allah kayak dari Allah maksudnya itu dia kemuanya mau dimasukin ya sahaja usaha sholat fardhu dzuhur empat rakaat nafas juga gak kuat ya. Belum selesai takbir nafas juga gak kuat belum selesai niat ini bahkan ada dari mulut Allah ya kalau memang kagak bisa coba tiga aja itu jadi bahasa kita saja usaha sholat fardhu dzuhur itu kalau sholatnya fardhu kalau sholatnya sunat cukup kuat yaitu al-qasdu wa ta'yin ya. Ya apa al-qasdu saja usaha sholat kalau sholatnya sunatnya ada waktunya ada namanya ya usolli abduha artinya sahjaku saya sholat duha tidak perlu sunat ini bukan kalau jelas sunatnya sahjaku saya sholat duha sahjaku saya sholat tahajud masjid sahjaku saya sholat witir sahjaku saya sholat tahajud ya. Dua ya. Kosong dengan ta'yin itu kalau sunat yang ada nama yang ada waktu jadi martabatnya nomor dua kalau yang paru tadi tiga yang sholat yang ada waktu dan nama cuma dua ada lagi sunat yang paling gampang sunat tapi mutlak yang tidak punya nama tidak punya waktu apa itu? Usoli gitu kan? Saja saya sholat kan ada dua namanya kosong apa kosong tuan jadi kaitiannya itu tergantung dari sholat ada sholat fardhu paling sedikit niat tiga ada sholat sunat yang punya waktu punya nama niat itu dua ya yaitu usolli dengan namanya pak kalau memang sunatnya gak punya nama gak punya waktu usolli ya usolli dengan arti sajadu saya sholat gak perlu di sunat kalau memang ada namanya ya. Nah itulah niat. Di mana itu niatnya saat kita membaca takbiratul ya kalau gampang jadi niat jadi saat orang baca takbiratul ya hatinya itu ingat qasdu sholat yang kita kata qasdu tadi qasdu sholat kedua mutadzakkiran nau'aha wa farbiyatan ya. Sambil menyebut apa katanya fardunya menyebut fardunya dan naunya naunya itu apa tadi itu apa dohol atau asal atau itu apa insya kalau sholat fardu sahjaku saya niat sahjaku saya sholat fardu dohol sahjaku saya niat sahjaku saya sholat fardu iya walai sholat tahdibul lisan pihak tidak disyaratkan dengan lidah walaupun sebelumnya usolli saya tidak mengucapkan usolli walaupun sebelum takbir saya tidak mengucapkan usolli tidak masalah yang penting saat takbiratul ihram yang tiga itu tadi ada di dalam hati selesai menaruh rukun pertama sekarang dilanjutkan rukun kedua yang kedua adalah rukun kedua al-qiyamu ma'al futuh ya. Berdiri bagi orang yang bisa berdiri kalau sholatnya sholat fardhu. Kalau orang sholat fardhu
berdiri mengumpulkan rukun. Begitu. Nah, mengenai dalil orang yang puasa berdiri harus berdiri jika yang sholat lima'ru adalah hadis riwayat Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu kana fi bawasir. Kata Imran bin Husain saya punya penyakit bawasir. Apa bawasir? Penyakit ambeien. Saya punya penyakit ambeien. Enggak bisa diri. Saat Rasulullah SAW, saya tanya Rasulullah tentang sholat. Apa namanya? Sholat kok iman? Kalau kamu masih bisa berdiri, sholat diri. Pak Ilham Tastati, kalau memang udah gak mampu berdiri, baru boleh duduk. Pak Ilham Tastati, Pak Rajamdin, kalau memang duduk juga gak mampu, baru sholat sambil miring kanan. Sambil miring kanan, miring kanan posisi kepalanya di utara kaki di selatan, miring kanan. Nah, jadi walaupun orang sakit pun kalau masih bisa berdiri, terus berdiri. Jadi dari bahwa sholat itu harus dilaksanakan berdiri jika orang mampu berdiri. Ini ada penyakit bawasir maupun di makhrajul kubur, penyakit yang ada di kubur. Namanya penyakit bawasir. Nah sekarang berdiri. Apa itu berdiri? Pengertian berdiri. Innama yu'tabar rajulu qa'iman idza kana muntasibal qomah. Orang dikatakan berdiri apabila dia itu tegak. Jadi qomahnya apa? Muntasibal qomah. Jadi lurus, tegak, lurus. Orang dikatakan berdiri kalau dia itu tegak, lurus. Apabila dia membungkuk, membungkuk kalau memang dia enggak bongkok, sengaja dia sholat bongkok gitu, tapi dia memang enggak bongkok. Apakah itu termasuk berdiri? Kan ada orang yang sholat begini, kenapa dia bisa tegak? Apakah itu termasuk berdiri? Nah, faizan mana? Ya, apabila orang sholatnya membungkuk. Duna kudrin tanpa adanya uzur. Kecuali memang dia itu orang bongkok atau dia itu sakit, dia gak bisa berdiri, misalnya sambil begitu, gak apa-apa. Tapi kalau membungkuknya ini tanpa uzur, bihaisu angkana antula misa rohataya dihirup batu. Membungkuknya sekiranya telapak tangannya bisa menyentuh lututnya. Membungkuknya itu kira-kira telapak tangannya udah bisa menyentuh lututnya. Nah itu kan bukan dia berdiri lagi, namun itu rukuk. Lalu tanpa mundur. Nah ya, batal sholat, batal sholat. Karena dia tidak melaksanakan rukun yang namanya berdiri. Ya, kenal diami, tidak dijusin di sholat. Kenapa batal sholatnya? Karena rukun yang dinamai berdiri tidak ada pada bagian sholat. Jadi kalau memang dia masih bisa tegak berdiri, janganlah sholat membungkukkan badan. Apalagi kalau membungkukkannya ini telapak tangan tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri. Wa'idha padahal musalli ala wukuki tiba'di sholatihi wa'ajaja tiba'di al-afar wa'opa kaisu yungi dari wajah jelas bisa ini. Kalau orang tidak bisa berdiri seluruh sholat, dia bisa hanya sebagian doang. Sebagian sholat berdiri, sebagian duduk, boleh. Yang tadi katanya syaratnya orang sholat berdiri. Kalau bisa seluruh sholat berdiri, tapi kalau dia bisa berdiri sebagian dan sisanya dia nya bisanya duduk. Semuanya sholat dhuhr dia bisa berdiri hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat yang terakhir dia kagak bisa berdiri lagi dulu, ya udah. Jadi berdiri yang dia mampu, berduduk yang dia tidak mampu berdiri. Walaupun sebagian boleh nggak masalah. Yang tidak boleh dia mampunya berdiri 2, dia kagak berdiri duduk aja 4 naik nggak boleh. Jadi yang mampunya berdiri nanti diri yang tidak mampu berdiri lagi.
satu rakaat ya belum nih, nanti sisanya baru turun, jangan semuanya sampai turun. Nah jadi yang wajib berdiri dari dikatakan kamu sholat sholat fardu. Wa kharaja bihadhi qaidi sholatil makruh, keluar dengan syarat-syarat dengan syarat sholatnya itu fardu. As-salawatu nafilah kalau sholatnya sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah tidak disyaratkan rukunnya itu mesti berdiri. Ma inna qiyama biha mandubun mutlaqan. Nah, kalau sholatnya sholat sunnah, berdirinya itu hukumnya apa? Sunnah. Orang sholat sunat, walaupun dia mampu berdiri sholat itu masih boleh. Karena berdirinya itu sunat. Yang berdirinya wajib kalau sholatnya fardu. Malahu ayat bisa pihak, maka sholat sunat oleh orang berduduk. Sawongkona kodinon ablah, baik dia mampu berdiri atau tidak. Kalau sholatnya sholat sunat, dia mampu berdiri, boleh berdiri, boleh tidak. Ada hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu man sholat qa'iman bahwa afdal. Ada Nabi orang yang sholatnya berdiri lebih afdal. Ini kalau sholatnya sunat. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajri qa'id. Orang yang kuat berdiri sedangkan dia sholat sunat itu boleh, tetapi pahalanya setengah daripada pahala orang yang berdiri. Wa man sholat qa'iman, orang yang sholatnya tidur artinya terlentang, orang yang sholatnya sambil terlentang padahal dia mampu sholatnya duduk boleh, tetapi dia dapat pahala orang yang sholatnya duduk. Itu yang disyaratkan berdiri kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah walaupun sanggup berdiri boleh duduk, tapi dapat pahala setengah. Orang yang mampu sholatnya lambung kanan, dia sholat celentang boleh, nanti dapat pahala setengah orang yang lambung kanan. Nah, itu kalau orangnya mampu. Tapi kalau memang orang itu memang tidak mampu berdiri, dia mampunya duduk, nggak dikurang-kurangin walaupun sholatnya duduk gitu. Ini kalau sholat tuh. Kalau yang tadi yang dikurangi itu dapat pahala setengah. Kalau mampu berdiri sholatnya duduk. Tapi kalau memang dia sholat sunat nggak mampu berdiri, emang mampunya duduk, itu nggak dikurangi pahalanya sempurna. Akwal muradutin na'im al-mubtadi'. Yang dimaksud dengan orang yang sholat celentang maksudnya apa? Mubtadi', al-mubtadi' itu lambung kanan. Orang sholat sanggup lambung kanan tapi sholatnya celentang, ini kan celentang itu nomor terakhir, maka pahalanya seperti setengah orang sholat lambung kanan. Orang sanggup berdiri sholatnya duduk, berarti dia dapat pahala setengah dari orang sholat berdiri. Kalau memang dia tanpa mundur, tapi kalau memang mundur dia nggak pakai ukuran. Baik, kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga membaca Allahu Akbar takbiratul ihram. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Nabi bersabda, "Mikmanu sholati tuhur." Kuncinya sholat itu bersuci. Duduk atau mandi mana? Wa tahrimu takbir, tahrimnya orang sholat adalah banyak tahrim Allah. Apa tahrimnya? Tahrimnya itu yang tadinya halal menjadi haram. Kapan? Saat orang sudah mulai baca tahrim. Kan orang sebelum baca tahrim yang tadinya halal, makan boleh, minum boleh, bergerak-gerak tiga kali boleh, ya, ngebelakangi kiblat boleh. Nah, ya, saat dia baca Allah Akbar yang tadinya halal sudah haram. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh gerak-gerak. Yang harus dibaca hanya Quran dikit. Nah, sebenarnya tahrim. Akhirnya halal kembali, tahalul kembali kalau sudah salam yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tadinya haram saat kita puasa menjadi halal
Labudah min lafzati Allahu Akbar. Tidak boleh tidak, mesti Allahu Akbar. Wala tabudu ziyadatulana, wala tabudu ziyadatulana isman. Tidak apa-apa nampak yang tidak mencegah nama Allah. Seperti macam ini, Allahul Akbar, ya, boleh. Tapi walaupun boleh, jangan coba-coba, ya. Nanti bisa jadi fitnah, ya. Gitu. Ini hanya sekedar tahu boleh doang. Kok boleh untuk jadi imam? Allahul Akbar. Karena nggak ada yang mengikuti pelatihan ini, yang nggak tahu ilmu ini. Boleh Allahul Jalilul Akbar, boleh. Yang bukan sifat Allah nggak boleh. Kalau yang tadi kan memang nama sifat Allah boleh. Kalau nama sifat yang memang bukan sifat Allah, seperti Allah, Allahu huwa, huwa, Allahu huwa apa? Ada huwa, huwa. Memang sifat Allah nggak boleh. Au bayarosimong atau sigatnya diropah, apa? Apa Allah diropah? Yang namanya Allah apa dibalik? Nggak boleh. Lam tasihat takdir, maka takdirnya enggak sah. Kenapa itu mesti ngikutin takdirnya Allah Akbar? Ngikutin Nabi. Kenapa kalau Nabi mengucapkan takdir Allah Akbar, kita ngikutin apa adanya, enggak boleh dirubah-rubahnya. Dari mudahnya waktu tiba di Nabi ngikutin perbuatan Nabi. Apakah Rasulullah SAW mulaziman di takdir yang memelihara sifat? Karena Nabi kita selalu saat takbiratul ihram menggunakan sifat ini, ya Allah Akbar, kagak dirubah-rubah. Nah, kita juga yang ikutin begitu, enggak boleh rubah. Nah, kemudian syarat-syarat baca takbiratul ihram, ya, ada syaratnya, ya. Ini namanya ngaji, jadi kita tambah, ya, tambah halaman, tambah ilmu. Syarat takbiratul ihram adalah apa tuh, ya, muro'atul urtariyah, harus melaksanakan atau memelihara hal-hal seperti itu. Satu, anjatala pahlawiyah wahwawai, mengucapkannya Allahu Akbar pada saat dirudih, pada saat dirudih. Emang ada orang yang takdir dia gak berdengar? Mana contohnya, ya? Umumnya ada orang datang tinggalan imam udah rukuk, dia mesti jemput. Kalau dia berdiri dulu sini dulu, bisa-bisa kan ketinggalan rukuk sampai berjalan. Oh, nah, berarti kan takdirnya enggak berdiri. Soalnya kalau dia kemarin dulu nih, ya, dia berdiri dulu nanti ketinggalan rukuk. Ya. Jadi sambilan jalan tapi baca takdir. Nah, ini contoh orang yang membaca takdir dia tidak berdiri juga. Yeah, yeah. Jadi harusnya apa? Berdiri tegak dulu pada kita berumah. Kalau kenapa kominya asna al-qiyam? Kalau orang mengucapkan takbir di tengah-tengah berdiri, hati tengah-tengah berdiri, posisinya belum dianggap berdiri, sudah baca takbir. Lantasnya tidak sah takbir itu. Ihramnya kalau takbiratul ihramnya enggak sah, kuncinya sholatnya enggak sah, berarti sholatnya enggak sah. Satu, dua, ayat ini kok bisa halas di balik kita mengucapkannya itu udah enggak ada kiblat. Ini posisinya belum ada kiblat, saking terburu-burunya udah baca Allah Akbar, enggak sah juga. Jadi sudah yakin berdiri dan sudah yakin enggak ada kiblat. Tiga, antakuna bilughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab Allahu Akbar. Ada orang yang sholat begitu jamin Allah Maha Agung, dan yang lainnya tidak sah, ya. Kecuali bagi orang yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Kebangetan kalau Allah Akbar dia tidak bisa. Ada orang yang memang baru masuk Islam Allahu Akbar berbisnah, boleh kita jamin. Lakin mana aja Arabnya bagi orang yang tidak mampu bahasa Arab, walau mungkin mutaluk dan belum ada waktu buat belajar, baru tadi masuk Islam belum bisa Allah Akbar dong.
Di ayat itu dengan cara dan bahasa apanya yang dia bisa. Tetapi tidak boleh terus-terusan. Dia wajib belajar. In pada lalai kalau mampu, ya udah mampu, udah gak bisa lagi menggunakan tarjaman. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayusmi'a nafsahu jami'an dirinya sendiri dengar seluruh huruf-huruf takdir. Inka nasolnya nasabi jika pendengarannya normal. Jadi semua huruf-huruf takdir itu makanya bilang membaca. Sebab kalau orang cuma menggerakkan lidahnya gak ada suara, gak kedengeran, gak ada membaca. Kalau imam udah jelas apa bacaannya kan kencang. Nah kalau makmum itu mesti terdengar suara takbir. Tapi cukup yang benar diri pribadinya, tidak perlu didengar oleh orang yang ada di samping kanan, kiri dan belakang. Cukup dirinya sendiri. Kalau dirinya aja sendiri juga dengar, belum dikatakan membaca takbir. Nah, kemudian yang terakhir, syarat kawan takbir yang kelima, saat takbir itu disertai di dalam hati dengan niatan. Kalau hatinya kosong dari niat, walaupun ucapan takbir belum dikatakan takbir adul, inilah syarat mengatakan takbir, jumlahnya ada di lima. Insya Allah kalau pengajaran kedatang akan kita lakukan. Ada maulid nih di masjid ini, menolak lagi hati itu. Maulid dari maulid, kalau saya hampir mau mantap, gua habis. Baik, kita tutup mau lagi penyelamat. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.